Halo semuanya, kembali lagi di dapurku sama aku Rikorik. Kali ini aku bagiin resep sambal lagi nih. Resep sambal ikan roa yang biasa aku makan di restoran di Kebayoran Baru di Beautika. Dan aku dapat resepnya, kali ini aku mau bikin buat kalian di Jerman. Sambal ini bisa aman sampai 2 bulan ya, bisa awet sampai 2 bulan. Untuk bahan-bahannya, di sini ada ikan roa yang sudah aku cuci bersih dan sudah aku kupekin seperti ini. Ini tadi sekitar 400 gram ya, jadi aku mau bikinnya ini sekalian banyak karena aku mau simpan. Kemudian di sini ada perbawangan, aku ada bawang merah sama bawang putih. Bawang putihnya itu satu gepok gitu, ini sekitar jadi 10 siungan gitu. Terus ini mungkin sekitar 300-400 graman. Shalotten itu bawang merah yang di Eropa, jadi yang gede-gede gitu. Karena kalau pakai bawang merah yang kecil-kecil ini, aku bisa belinya cuma di toko India ya, dan aku belum belanja. Dan lumayan mahal harganya. Kemudian ada cabai, ini aku cabainya pakai cabai rawit setan sama cabai keriting. Cabai merah keriting aku bawa juga dari Indonesia. Lalu di sini aku ada tomat, ada 3 tomat besar, ini aku petik juga dari kebunku di depan, dan ada 1 jeruk lemon buat asemnya. Kemudian di sini aku ada 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam. Langsung aja kita bikin ya. Ini pertama-tama si ikan roanya bakal aku goreng kering dulu, baru aku alusin nanti di sini, bakal aku tumbuk. Kemudian si bawang-bawangan ini aku bakal iris-iris. Terus si cabai-cabian ini aku bakal blender di sini, blender agak kasar aja ya. Jadi kalau ditumbuk semuanya dialusin kayaknya terlalu lama, jadi aku mau pakai blender aja. So, ikutin ya bagaimana jadinya nanti. Yang pasti bakal enak banget. Kalian wajib coba resep ini. Kita potongin bawang merahnya halus seperti ini. Baru nanti kita goreng. Bisa juga diulek atau di blender, cuma nanti jadinya nggak cantik. Kalau dipotong-potong begini masih ada tekstur-teksturnya enak gitu. Kita potong semuanya sampai selesai ya. Selesai sudah potong bawangnya. Setelah ini aku mau goreng ikan roanya. Di sini sudah aku siapkan penggorengan dan aku sudah nyalakan. Tinggal nunggu panas baru kita goreng. Sambil kita ngegoreng, sekarang kita akan blender cabenya, blender kasar aja supaya kerjanya juga cepat. Jadi kita harus paralel kerja, kita akan blender kasar aja ya, nggak usah halus-halus, remak-remak gitu. Kayak gini aja, udah. Minyaknya udah panas banget, sekarang kita akan goreng si ikan roanya ya. Kita akan goreng nggak terlalu lama, biar kering aja, baru kita alusin. Nah, ini sepertinya sudah lumayan agak kering karena nanti masih mau digoreng lagi, jadi aku nggak mau terlalu kering-kering. Ini aku mau angkat dan aku mau haluskan ya, aku mau haluskan di cobek ini. Kita angkat aja langsung, nggak aku saring karena nanti minyaknya juga bakal aku pakai. Banyak ke sini, tapi nggak apa-apa lah karena nanti juga buat goreng nanti. Kita akan haluskan. Sepertinya aku nggak sanggup ngulek guys, ini ternyata masih agak alot, jadi aku bakal blender aja nanti supaya juga cepat. Sekarang aku mau goreng bawangnya. Pakai bekas minyak yang buat goreng ikannya tadi ya. Sambil kita potongin tomatnya, ini kita buang.
Kita potongin seperti ini ya. Bawangnya sudah agak layu, kita masukkan potongan tomat. Kita tumis saja semuanya sampai tomatnya jadi kayak pasta gitu, baru kita masukin cabenya. Nah, sekarang kita masukin cabenya dan blendernya kita pakai buat ngeblender si ikannya. Baru kita masak terus sampai mateng. Ini bakal banyak banget jadinya. Kita masak aja, kita campur. Tuh kan, itunya juga nggak terlalu halus. Cantik banget. So, ini ikan roanya sudah aku halusin. Sebagian masih ada, jadi kita akan masukkan aja ke sini. Dan kita akan campur. Aku sengaja bikinnya juga yang agak kasar-kasar begini, jadi masih ada rasa-rasanya gitu kalau kita gigit. Masih enak. Nah, masih ada sisanya, kita akan blender juga. Kita aduk-aduk dulu, campur. Dan kita akan masak terus sampai mateng. Dan kita akan tambahin bumbu-bumbunya kayak si garam dan gula. Garam, gula, dan penyedap kalau suka ya. Ini sisanya, ini kita masukin aja. So, selesai. Semua sudah masuk, kita akan masak aja sampai mateng ya. Sampai cabenya segala macam mateng dan wangi. Kita akan campur terus. Dan sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbunya. Yang tadi aku sudah siapkan, gula, garam, sama kaldu ayam. Kita akan masak sampai selesai, sampai matang ya. Kita sesekali aduk-aduk ya, sampai dia tuh benar-benar matang, sampai dia benar-benar semua tercampur dan sesuai rasa yang kalian butuhkan. Kalau kalian suka yang agak ada asam-asamnya, kalian boleh tambahkan perasan jeruk atau kasih sedikit asam jawa atau apa gitu. Nah, kalau kalian suka yang rasanya cuman pedas, manis, gurih, yang original, rasa roanya berasa, nggak usah ditambahin asam-asaman. Nah, ini aku tadi sudah cicip, rasanya itu benar-benar enak banget, aromanya tuh wangi banget. Kalau kalian di sini, kalian bisa pokoknya makan nasi anget sama ini aja, pasti boros nasi. Hati-hati kalian kalau punya sambal ini ya. Nah, ini barusan aku cicip lagi, rasanya tuh benar-benar pedes banget, gurih. Terus aku nggak tambahin asam lagi, ternyata dari tomatnya dia tuh udah keluar rasa asamnya. Jadi asam manis gurihnya, pedesnya itu udah pas banget. Udah enak banget. Ini aku nggak pakai ya. Ini udah tahap akhir. Aku bakal masak terus sampai si airnya ini, air dari tomatnya ini habis ya. Kita akan aduk-aduk terus seperti ini sampai dia benar-benar kering dan nggak ada airnya. Jadi disimpan bisa awet. Setelah ini nanti aku bakal taruh di gelas dan aku mau simpan buat persediaan. So guys, ini sudah selesai. Aku tinggal tungguin dingin aja, baru aku bakal pindah ke tempat, ke gelas gitu, baru aku simpen. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka, kalian boleh bagiin ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai ketemu di next video, sampai ketemu di next resep. Bye bye.